Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Kali ini saya mau bawa mod motor Vario. Nah, kemarin sudah tayang sih sebenarnya buat teman-teman yang ngikutin uploadan video short saya. Betul sekali, kemarin sudah saya buatin short ya. Memang sekarang saya juga anu guys, ngejar untuk konten short ya. Dan kali ini kita review lengkap ya, video lengkap dengan membawa mod motor Vario proper hidup pastinya. Seperti apa modnya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel Kang Saman. Dengerin lantar guys. Dan kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja ready mod motor Vario sudah modifan. Ini Varionya enggak tahu 150 atau 150 ya King ya harusnya. Dan ready di sini sudah modif. Waduh ganteng proper masa. Full modifikasi. Tapi ada yang apa ya kalau bahasanya agak sedikit nyeleneh gitu. Hey. Satu poin tok tapi yo nanti kita lihat yuk, kita inceng, kita dekatin. Kasih di daerah Padang ya King ya, Sumateraan. Dari depan di sini Kak sudah kelihatan ya. Full chrome crew kok chrome full modifan di sini ya King ya, dari remnya, tabung minyak, lampu. Bentar, ini lampunya bisa nyala, Bos. Bentar tak nyalain dulu aja teng tier. Oke ya King ya. Di sini untuk lampu kotanya sudah full RGB. Waduh kok RGB berwarna ya King ya. Di sini juga lampu utamanya sudah, lampu utamanya sudah di custom dengan lampu proji yang bulat-bulat dan ada stiker pelan. Iya, yang lagi populer kemarin ya King ya, pelan Mas. Ini sering ditempel di motor-motor kendaraan teman-teman. Dan kita ke bawah di sini velgnya kayaknya masih velg ori tapi sudah di repaint warna putih, plus ada stiker Jepang-Jepangan yang lebih menambah estetika, lebih ganteng gitu loh ya, proper Mas. Kita geser ke sisi belakang di sini. Nah, kelihatannya di situ emblem Vario dan knalpot sudah full cat custom juga ya geng ya di sini. Ini tekstur apa sih namanya, lupa ibu. Kita geser ke sisi kiri ya, seperti yang saya bilang tadi ya geng ya, memang ada sedikit nyeleneh tapi ya ini sisi kirinya seperti ini. Remnya juga sudah custom, terus juga iya betul ya, di sini antara piringan rem dengan kaliper ini nggak nyatu. Piringan remnya di sisi kanan ya, dan untuk kaliper remnya walaupun di sini KTC ya geng ya, wow KTC, tapi di sisi kiri, terus fungsinya apa itu? Aduh, tolong ini outdoor mode ini di fix ya ini ya King ya. Dan di sini ada jagrek ya King ya, sudah tak nyalain di animasi. Dan untuk sisi kirian ya King ya, kita inceng dulu kiriannya, pastinya sudah custom juga, sudah di up harusnya ya King ya. Baut-bautnya sudah modifan untuk shock breaker atau suspensi. Bentar, ini kayaknya juga sudah di custom ya King ya. Tak incengin di sini. Ini brandnya apa ini? WP kah? Shock WP apa ini? Brand apa ini? Dan untuk sisi belakangnya seperti ini ya King ya. Lampu juga sennya menyala ini ya King ya, walaupun teksturnya semua tipe alumi poin ngeblok ini ya King ya. Yang penting ada itu. Dan untuk velg belakang di sini juga velg palang ya King ya. Enggak tahu ini masih orinan atau diripan atau sudah diganti. Kurang paham juga ya King ya. Tapi soalnya kalau brand-brand sebelah itu di relief ya geng ya, soalnya mirip-mirip, ada yang orient juga ada. Kita geser ke sisi kanan belakang, ini knalpotnya ya geng ya, full mokoing. Kalau dari outdoor mode-nya ini suaranya bersih ya geng ya. Tapi yo nanti kita cek bareng-bareng, kita cek sound ya. Masih ready. Kita masuk ke kamera kabin ya, kalau di mobil kabin. Dan ini kamera setirnya ya geng ya. Kelihatan di sini sepion jalu atau apa sih, kalau di daerah saya namanya jalu ya geng ya, atau tanduk yang kanan kiri di bagian setir. Dan juga ada speedo. Untuk sayangnya speedometer ini hanya format tekstur gambar atau PNG atau ya pokoknya tidak berfungsi. Ada HP yang untuk map kegunaannya, jadi bisa membantu ya geng ya untuk melihat mapnya nanti. Tabung rem juga oke ya geng ya. Langsung aja tak kerasin volumenya yuk di sini ya geng ya. Animasinya sudah saya aktifkan ya geng ya. Animasi satu itu untuk ngilangin driver itu. Jadi seperti tadi penampilannya, jadi ada driver, ada mas-mase ya geng ya, jokine bos.
dan mas-masnya juga full helm ya. Oke ya geng ya, helmnya RR nice, full face, pas juga tangannya disetir, kakinya ke bawah. Ini anak San Mori ya geng ya. Mantul mantul mantul. Lanjut animasi kedua untuk jagrak atau standar ya geng ya. Jadi kalau diaktifkan jagraknya bisa turun seperti awal tadi. Kelihatan enggak itu geng ya? Pokoknya gitulah. Langsung aja tak kerasin volumenya, transmisi otomatis. Yuk, tarikan pertama untuk kalian terus. Awas. Wes. Wes, kok ngetril, guys? Aku kok curiga ini bisa ngetril. Langsung kita tes dulu. Tes. Ngetril sedikit sih. Jangan-jangan, guys. Enggak tahu nih auto mode-nya ini. Lumayan kenceng juga. Untuk sound-nya standar sih ya, geng ya. Tidak terlalu ber atau keras kencang banget, ya. Standaran pokoknya, Mas. Oke. Oke, ngacir juga ya seperti biasa, tetap monteng badang. Ya enggak tahu ya geng ya, karena yo iya kita mundur dulu ya geng ya. Kalau mod-mod motor kalau dikencengin sering munting aja ya. Enggak tahu atur modnya settingannya gimana, kurang paham sih kalau saya ya geng ya. Oke guys, lagi ngacir lagi ya geng ya. Awas, awas. Bandang guys, bandang blasur. Sing neki ya geng ya kalau kita bawa mod motor itu. Oke, seperti ini look-nya. Ngempet bos. Woo-hoo-hoo. Ngeri guys kalau dibawa kenceng-kencengan. Waduh. Yo kalem-kalem aja sih ya geng ya kalau bawa mod ini. Yang penting kita koleksi mod motor Vario ini soalnya. Muter. Ya, kalau mod motor Vario kayaknya peminatnya masih banyak ya geng ya. Di channel saya itu view-nya juga lumayan ngacir, maksudnya banyak ya geng ya. Dan kita pindah ke dalam kamera stir seperti ini tampilannya ya. Ya, walaupun ada tangan dari teksturnya yang mungkin mengganggu sebagian orang atau kalian kurang suka, bisa dihilangin animasi satu aktifkan ya geng ya. Jadinya seperti ini ya geng ya. Oke, mapnya berfungsi dengan baik ya geng ya, membantu sekali untuk memandang. Dan seperti ini kalau dikencengin ya geng ya, gerunjal-gerunjal, goyang-goyang, getar-getar. Gak tahu sih ini konvertanya mod outdoor modnya. Ngempet lagi bos. Lemes guys, lemes bos. Yes, ngene iki ya geng ya. Jadi buat teman-teman yang minat langsung gasin dulu aja. Tak ingetin kalau bawa mod ini pelan-pelan, kalem, jangan kebut-kebutan bos. Jadi yes, langsung gasin. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kasaman, dimohon subscribe lebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.